Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Itu di belakangnya ada sampah, pungutin dulu. Ya, bagus. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aidul Fitra. Ada, Bu. Mirat Miranda tidak hadir ya? Ya. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keunikan hutan hujan tropis, keunikan pesisir, dan juga laut Indonesia. Jadi, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai dan juga laut. Pantai dan laut di Indonesia ini menyimpan beragam hayati dan flora fauna yang dilindungi. Kita tentu tahu bahwa pesisir ini lebih banyak digunakan untuk pariwisata. Selain itu, juga di bibir pantai memiliki keanekaragaman flora yang membentuk hutan hujan tropis. Nah, yang pertama kita itu akan membahas ciri-ciri hutan tropis. Hutan tropis ini terletak di wilayah Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Hutan hujan tropis Indonesia ini memiliki keunikan karena keanekaragaman spesies di dalam fauna. Jumlah spesies pohon di hutan hujan tropis lebih besar dari spesies pohon lainnya. Karena salah satu spesies hutan terbesar di Kalimantan itu memiliki lebih dari 40.000 spesies tanaman dan merupakan spesies hutan terbesar di dunia. Hutan hujan tropis Indonesia ini memiliki keunikan karena keanekaragaman spesies di dalam fauna. Jumlah spesies pohon di hutan hujan tropis ini lebih besar daripada spesies pohon lainnya, karena salah satu spesies hutan terbesar di Kalimantan memiliki lebih dari 40.000 spesies tanaman. Ia adalah spesies hutan terbesar di dunia. Jadi, keunikan hutan hujan tropis di Indonesia ini terletak pada kekayaan spesies Indonesia, sehingga kita harus memiliki cara untuk melestarikan kelestarian hutan. Nah, jenis-jenis pohon di hutan hujan tropis Indonesia ini lebih banyak daripada hutan hujan tropis di berbagai negara lainnya, karena vegetasinya juga yang beragam. Nah, di Indonesia sendiri ini pohonnya bisa mencapai 50 meter dengan daun hijau di sepanjang tahun. Jadi, setelah mengetahui garis besar dari keunikan hutan hujan tropis, keunikan pesisir dan juga laut Indonesia, kita akan mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu, sudah bawa belum buku yang Ibu suruh kemarin? Kamu Mana bukunya? Bagus. Ibu lihat dulu. Bawa buku dah. Bawa. Ya. Silakan baca buku yang telah kalian bawa yang tentang keunikan hujan-hujan tropis, pesisir dan juga laut Indonesia. Sembari Ibu membuat tugas ya, membuat soal. Thank you.
Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Keluarkan buku latihannya. Ibu akan memberikan soal ya. Jadi kalian harus jawab secara langsung. Soal nomor 1. Bagaimana keunikan hutan hujan tropis menurut kalian ya? Yang kedua, sudah selesai belum nomor 1? Belum. Belum. Catat dulu soalnya ya. Nomor 1. Sudah. Nomor 2, bagaimana keunikan pesisir dan laut Indonesia? Yang di belakang jangan ribut ya. Sudah? Yang terakhir, bagaimanakah data keanekaragaman hayati di daerah hutan tropis, daerah pesisir, dan juga laut Indonesia berdasarkan buku yang kalian baca tadi? Sudah. Silakan dijawab, jangan saling contek karena itu menurut kalian ya. Menurut buku yang telah kalian baca. Jadi setelah selesai membaca dan juga mengerjakan tugas yang telah ibu berikan, ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa jawab, ibu beri poin plus ya. Ibu kasih 10 poin. Pertanyaannya, bagaimana keunikan hutan hujan tropis, pesisir, dan juga laut Indonesia? Secara ringkas dan rinci ya. Siapa yang bisa? Ayo Aidil jawab. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah yang terbesar di Asia. Pesisir Indonesia merupakan sejuta pesisir dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Laut Indonesia merupakan salah satu laut terindah di dunia dengan memiliki berbagai macam spesies flora dan fauna dan keindahan terumbu karangnya.
Sudah? Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Aidil. Jadi sesudah tugasnya sudah Ibu koreksi, Aidil Fitra. Karena pembelajaran biologi kita hari ini sudah selesai dan juga tugas-tugasnya sudah selesai, sebentar lagi kita akan pulang. Namun sebelum pulang kita membaca doa dulu ya. Baca doa di dalam hati. Mulai. Amin. Baiklah Ibu tutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, kalau Ibu ada salah Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Langsung pulang ke rumah.